Eh, Rana, keluar, keluar, keluar. Opang, masih Opang mengeluarkan bola. Opang, Opang, Opang. Ah, sayang sekali, Opang. Licin dari. Oke, jadi kamu putar kau. Memainkan bola dan dipotong saja oleh kapten dari Merpati. Dan nampaknya pemain dari Bala mengalami sedikit kesakitan. Wow. Oke pemirsa, bola menuju pemain dari sayang sekali masih pelanggaran. Oke, pemain dari Bala membuang bola dan dijemput lagi. Ya, pemain Bala masih mempermainkan bola dan jumpang ke saya kepala striker. Oh, dan nampaknya mengalami offside. Ya, main Merpati masih memainkan bola, jumpang kepada nomor 23 dan dimainkan lagi nomor 26. Oh, dan ternyata bola meninggalkan lapangan. Pemain Bala memberikan bola jumpang kepada rekannya. Kalau saja pemain dari Pati membalas lapangan jumpang kepada nomor 9. Apakah nomor 9 mengecek 1-2 jumpang kepada, oh sayang sekali.
Wahid bermantun pemain dari Merpati. Nomor punggung 7 ditarik keluar. Tempel masuk nomor punggung 11 Pisar. Kembali ke lapangan hijau. Ini atas pergi dilakukan oleh nomor 17. Sudah dilakukan mengarah ke atas mistar. Lepas ke dalam dari bola, disambut oleh nomor 17 dan direbut oleh nomor 11 dari Merpati. Arika di sana, dibuang saja. Dan nomor 23 terobos, apakah off? Dibuang oleh nomor 8 di sana, menggiring bola. Apa terjadi? Oh, direbut oleh dari pemain bola. Dibuat saja. Ada nomor 10 dari bola. Disuruh saja. Apa terjadi? Ternyata tidak sangka-sangka oleh penjaga dan Merpati. Kita dari bola nomor 10. Tidak disangka-sangka. Tendangan dari yang jauh dari gawang. Sudah dilakukan. Merpati menyerang. Dibuang saja oleh pemain bola. Ada nomor 25 lagi. Nomor 12 ada nomor 23. Apakah
Lanjut, pergantian pemain dari Merpati nomor punggung 5 ditarik keluar, masuk nomor punggung 12 Agus. Balik ke depan hijau. Masih pemain dari bola yang baru lah. Ternyata Sledi. Kenapa terjadi pelanggaran? Kembali bebas buat bola. Boleh bukan? Sungguh masih aku saja kena spotak ular dari bulan bala MC. Bapak hebat, betagi saya bukan dari bala MC. Dan bola langkah ke lapangan pertandingan. Lebar ke dalam untuk pemain dari bala. Oh, terjadi ekspor dan tendangan bebas buat Malaysia. Sudah dilakukan. Terjadi pelanggaran tendangan bebas untuk Merpati FC. Sudah dilakukan mengarah ke depan gawang, apa yang terjadi? Dan tidak ada. Ya, ini terlalu lagi ya, kembali ke lapangan pertandingan dinasikan pertandingan kesebelasan Bala FC berhadapan dengan Merpati dari Padang Safa. Sementara bola dipasai oleh Bala, umpan ke depan dapat dihalau oleh pemain belakang dari Merpati nomor 11. Bala umpan ke tengah, kena sayang. Apa yang terjadi? Kejadian di sana ternyata gol. Saudara penonton, ternyata bola masuk. Bola berhasil di ya, bola tertip, gol tercipta pada menit ke 10 babak kedua. Sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0. 2-0. 2-0 untuk Bala. Bola sudah dilakukan. Maaf, jatuh di sektor. Kembali Merpati umpan serangan, umpan ke depan. Ada pemain, sayang sekali dapat dihalau oleh pemain belakang dari Bala dan menghasilkan tindakan penjuru. Tindakan penjuru yang dilakukan oleh pemain nomor punggung sudah dilakukan. Ternyata bola jatuh di belakang gawang yang dijaga oleh penjaga gawang dari Bala Ethiopia. Tendangan gawang sudah dilakukan, disundur saja oleh pemain dengan nomor punggung 10. Kita lihat
Masih balah dibayang-bayang oleh pemain belakang dari Merpati C. Bola keluar ke pertandingan, lemparan kalau sudah lakukan. Pendek saya pada nomor 10, dibayang oleh nomor 11 dari balah. Berhasil kita lihat merampas bola dari kaki. Dihalau saja oleh benteng pertahanan dari Merpati. Pendek saja ke belakang. Kerjasama dengan nomor punggung 10. Sudah loyo kelihatan. Ternyata pelanggaran dan tendangan bebas dilakukan oleh pemain gelandang dari Merpati. Angkat ke depan, ada nomor punggung 9. Lagi-lagi terjadi tendangan penjuru oleh kesebelasan Merpati yang sudah ketinggalan 2-0. Manis sekali, tapi sayang dapat dihalau oleh pemain belakang nomor 10. Kita lihat pembangun serangan masih kena pendek saya lupa nomor 17 yang ada depan, tapi kandas di pemain belakang nomor punggung 7, nomor punggung 2 dari Merpati. Tahan yang ada, angkat ke depan, ada nomor punggung 9. Terlebih dahulu penjaga gawang dari balah menerkam bola. Dan selamat lagi gawang yang dijaga oleh Dian. Gagal lagi serangan dari Merpati. Merpati membangun serangan. Pendek saja pada nomor 22. Lebar ke kanan ada nomor 6. Cantik sekali permainan yang kita lihat yang diperagakan oleh Merpati. Bermain terdesak, sayang sekali. Rupanya pemain-pemain depan dari Merpati ini tidak dapat menyelesaikan umpan-umpan yang manis yang diberikan dari pemain-pemain sayap kanan ini, sehingga tidak bisa merubah kedudukan. Dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari balah. Lemparan ke dalam jauh ke tengah, disuruh saja oleh pemain, saya akan keluar lapangan pertandingan. Bola dikasih sepenuhnya oleh penjaga gawang Dian dari balah. 2-0 kedudukan sementara. Tendangan kawal sudah dilakukan, jatuh di kaki nomor punggung 6 dari Merpati. Masih pemain-pemain dari Merpati, tapi dapat dicuri nomor punggung 7 dari balah. Umpan ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil dilihat dimenangkan oleh nomor punggung 37 tadi. Pelanggaran oleh pemain dari Merpati yang terjadi di daerah pertahanan sendiri. Thank you.
Masuk. Ada pergantian pemain dari Balai C Merpati C, yaitu Ikang nomor punggung 37 digantikan oleh Rian nomor punggung 17 dari Merpati, sedangkan dari Balai C nomor punggung 9 digantikan oleh nomor punggung 14. Ya, nomor punggung 14 yang masuk luar nomor punggung 9. Terima kasih. Ya, kita lihat nomor punggung 14 sudah berlari-lari memasuki lapangan hijau. Angkat ke tengah, disundul saja lebih melakukan dari Merpati. Masih Merpati kepada nomor punggung 6, melebar ke kiri namun kandas di pertahanan lawan. Kembali bola membangun serangan, umpan ke depan ada nomor punggung 17 lebih sama dengan nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10, berbahaya kalah. Oh, cantik sekali. Penjaga gawang tidak dapat menghalau bola dari udara sehingga si kulit bundar ini dapat menggetarkan jala yang dijaga oleh pemain, oleh penjaga gawang dari Merpati. 3-0 kedudukan saudara penonton. Bola sudah mulai bergulir di tengah lapangan kepada dihadapi oleh pemain-pemain dari Merpati. Nomor punggung 17 melebar ke kiri. Masih nomor asa yang terjemat menghalau bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru oleh penjaga gawang dari bola ini yang mengenakan kostum berwarna kuning Dian. Sementara bola dihadapi oleh pemain belakang dari bola, angkat bola ke depan nomor 19 menghalau bola, pendek saja kepada pemain tengah. Masih pemain tengah mengutak-utik bola, bekerja sama dengan kanan luar yang ada di sana. Ke depan ada nomor punggung 14 yang sayang sekali dihalau saja oleh pemain belakang dari bola dan berhasil membuang bola ke depan. Kembali Merpati membawa serangan, dapat dihalau oleh pemain 17 dari bola. Bahaya, kita lihat serangan dari bola ini lewat nomor punggung 17. Masih mengutak-utik bola nomor punggung 4. Sayang sekali terjadi pelanggaran. Bola meninggalkan lemparan ke dalam saja untuk Merpati kepada nomor punggung 6. Masih mencari kawan, siapa gerakan yang diberikan. Ada nomor punggung 17, nomor 6 dari bola. Umpan ke tengah. Nomor 26 melebar ke kanan, ke kiri. Umpan ke tengah ada nomor punggung 18. Disapu saja pemain belakang dari bola. Bola meninggalkan lapangan hijau, lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam pada nomor punggung 17. Pendek saja ke belakang, kerjasama dengan nomor punggung 26. Masih nomor punggung 26 mengutak-utik bola, dibayang-bayang oleh pemain tengah dari barat. Terlalu melebar ke samping kanan tiang gawang yang dijaga oleh Dian. Kembali bola dihadapi oleh pemain belakang atau benteng pertahanan dari bola. Angkat ke depan, disundul saja oleh bek kanan nomor 8 Merpati. 2-3
tembak langsung terlalu tinggi, lambung di atas mistar gawang, belum berhasil merubah kedudukan, masih 3-0. Bola kembali membangun serangan lewat lapangan sebelah kanan dari penjaga gawang. Terlebih dulu berdiri pada posisi offside. Kaju dulu, bambu. Rupanya kartu kuning keluar dari satu wasit untuk pemain belakang dari Merpati. Nomor Pemudang. Saat pasang ke depan. Terlalu tangguh, kita lihat penjaga gawang dari bola ini. Tidak merepotkan pemain-pemain depan dari Merpati. Nomor punggung 17 melebar ke kanan. Ada nomor punggung 15 di sana. Masih berhasil melewati pemain belakang dari bola. Dari Merpati. Kepai dan tembak. Oh, sayang sekali. Terlalu majambir bolanya. Lagi-lagi bola membangun serangan, umpan ke tengah dan nomor 10 kembali ke belakang, masih nomor 10. Sayang sekali terperangkap offside. Angkat bola, sayang. Rupanya wasit sudah meniup peluitnya, sumprikan pertanda babak kedua sudah selesai berakhir.